響きされもねえミスタンスパイダー目を澄まされるな行き当たってばたっても止まりやしない闇雲 Go ahead。Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau melihat pertandingan dari si Aizen ya di Camp Pacing Contest dan kita mau melihat dari keempat Aizen ini kira-kira mana yang paling GG. Oke, dan untuk pertama kita melihat dari Aizen Kipas atau Aizen Anniversary. Oke, dan sekarang pertandingannya Aizen melawan Aizen. Oke, dan sekarang kita lihat ya pertandingan dimulai. Speed dimenangkan oleh Aizen, ternyata dia belum bisa mengeluarkan ultimate dan dibalas oleh ultimate oleh si Aizen. Kita lihat berapa damage yang dihasilkan oleh si Aizen. Ternyata 170.000 dan darahnya sekarang tinggal 25%, dibalas lagi ultimate oleh si Aizen. Kita lihat apakah damage-nya lebih besar. Oke, sisa 15% darahnya dihajar, ternyata langsung mati ya. Kemudian pertandingan kedua, Aizen melawan si Yachiro. Oke, ini dia pertandingannya, dibalas lagi oleh si Yachiro. Apakah raginya full dan di ultimate oleh si Aizen? Kita lihat damage yang dihasilkan oleh si Aizen berapa. Oke, 400 ribuan ya. Oke, dan sekarang Aizen melawan si Kenpachi. Oke, ini dia pertandingannya. Kemudian dibalas oleh si Kenpachi. Sayang sekali Kenpachinya nggak ada skill ya. Dan sekarang di ultimate lagi oleh si Aizen. Kita lihat apakah langsung mati. Ternyata belum, dibalas lagi. Nah, pertandingan selesai dengan mudah ya. Itu dia pertandingan pertama antara Aizen melawan Aizen, lawan si Yachiro dan juga Kenpachi. Kemudian pertandingan kedua, Aizen melawan si Kenpachi, Ichigo dan juga si Gin. Oke, ini dia pertandingan pertama Aizen melawan si Kenpachi. Speed dimenangkan oleh si Aizen. Kita lihat damage-nya lumayan ya, gue gede juga damage-nya. Dihajar lagi, oke, di ultimate oleh si Kenpachi. Kita lihat damage yang dihasilkan Kenpachi berapa. Tidak begitu berasa ya. Dihajar lagi oleh si Kenpachi, dihajar lagi oleh si Aizen. Wah, ternyata si Kenpachi meninggal. Dan sekarang Aizen melawan si Ichigo. Oke, dan sekarang kita melihat pertandingannya. Speed dimenangkan oleh si Aizen. Kita lihat langsung ultimate. Nah, darah tinggal 10%, dihajar lagi. Oke, si Ichigo masih sempat ultimate. Kita lihat apakah bisa langsung ngebunuh. Ternyata nggak bisa. Dipukul lagi dan sekarang dihajar lagi oleh si Aizen, ternyata dikasih petir dia meninggal. Oke, pertandingan ketiga, Aizen melawan si Gin. Oke, ini dia pertandingannya. Speed dibenangkan oleh si Aizen ya, dan sekarang dilempar semangka oleh si Gin. Kita lihat apakah langsung meninggal. Oh, ternyata masih belum dan raginya si Aizen ini tidak berkurang ya. Dan sekarang kita lihat Aizen ultimate dan kita lihat apakah langsung mati. Nah, Ginnya langsung meninggal dunia ya, tidak bisa apa-apa. Oke, itu dia pertandingannya. Dan selanjutnya kita melihat pertandingan antara Aizen melawan Tensha Jengketsu, kemudian melawan si Ichigo dan juga melawan si Ulquiorra. Oke, dan sekarang kita langsung saja melihat dalam pertempurannya. Oke, dan sekarang ini masih awal ya. Ini si Ichigo melawan si Tensha Jengketsu. Kita lihat pertandingannya. Si Ichigo ultimate, kita lihat apakah langsung bisa meninggal. Oh, ternyata Tensha Jengketsu-nya masih bisa bertahan. Langsung dibalas lagi ultimate oleh Tensha Jengketsu. Kita lihat berapa damage yang dihasilkan oleh Tensha Jengketsu. Ternyata 1.100.000 dan langsung meninggal dunia ya. Oke, itu dia. Dan sekarang kita melihat pertandingan antara Aizen melawan si Tensha Jengketsu. Oke, Aizen mempunyai shield. Kita lihat yang ini Aizen-nya tuh tipe Black Tortoise. Kita lihat berapa damage yang dihasilkan oleh si Aizen. Mana nih Aizen ultimate? Oke, ini dia ultimate dari si Aizen. Kita lihat nggak berasa ya malahan ya. Wah, ini ultimate-nya malah nggak ada rasanya. Paling jelek ini ultimate-nya. Tapi kita lihat dia pertahanannya apakah bisa tembus. Yang tadi damage yang diberikan kepada Ichigo tuh 1.100.000 dan sekarang nggak tembus sama sekali ya melawan si Aizen. Oke, kita lihat apakah si Tensha Jengketsu bisa memenangkan pertandingan. Ternyata enggak ya, dia mati sendiri. Kemudian sekarang pertandingan si Aizen melawan si Ichigo. Oke, dan sekarang kita mulai ke dalam pertandingannya. Speed dimenangkan oleh si Aizen. Kita lihat ternyata ultimate-nya tidak begitu sakit. Dan sekarang apakah langsung dibalas oleh si Ichigo. Kita lihat Ichigo ultimate.
Berapa damage yang dihasilkan oleh si Ichigo? Kita lihat sekarang, ternyata damage-nya 440.000. Dipukul lagi oleh si Ichigo, dibalas lagi oleh si Aizen. Dan ini ultimate sama skill pertamanya sama basic attack-nya malah sakit basic attack-nya loh. Ultimate-nya itu malah nggak berasa sama sekali nih. Kita lihat ya, darahnya tinggal sedikit. Kita lihat ultimate. Nah, ultimate-nya ampas ya. Malah sakitan basic attack-nya ya. Oke, itu dia. Dan sekarang kita melihat pertandingan ketiga antara si Aizen melawan si Ulquiera. Oke, ini dia speed dimenangkan oleh si Aizen. Ternyata Aizen belum bisa ultimate. Dan sekarang kita lihat apakah Ulquiera ultimate bisa. Berapa damage yang dihasilkan oleh Ulquiera? Ternyata cuma 170.000 ya. Oke, sama-sama mempunyai shield. Dan kita lihat siapakah yang akan memenangkan pertandingannya. Dipukul lagi, nice. Yuk, sama apa gebok-gebok. Kita lihat siapa yang ultimate duluan. Dan sekarang kita lihat berapa damage yang dihasilkan oleh ultimate-nya si Aizen. Ternyata kecil sekali, nggak nyampe 100.000 ya. Memang malah sakitan basic attack-nya daripada ultimate-nya. Oke, dan pak gebuk-gebuk lagi. Kita lihat si Aizen masih bisa bertahan ya dengan skill-nya. Kita lihat Ulquiera malah kesain lagi Ulquiera ya. Dia ke silent, nggak bisa mengeluarkan ultimate. Dipukul lagi, ini pak gebuk-gebuk. Duel antar tank ya. Oke, okay, dan sekarang Aizen ultimate. Kita lihat apakah langsung bisa mati Ulquiera. Ternyata masih belum. Dihajar lagi, dipukul lagi. Oke, okay, darahnya tinggal sedikit. Dipukul, dibalas lagi oleh si Ulquiera. Oke, okay, serangan terakhir. Oke okay ya, jadi pertandingan ini dimenangkan oleh si Aizen. Selanjutnya kita melihat pertandingan antara si Orihime, kemudian Ulquiera, kemudian Kese melawan si Aizen. Oke, okay? Dan sekarang kita lihat ya, apakah Aizen akan menang melawan si Orihime. Dan sekarang kita langsung saja melihat ke dalam pertandingannya. Oke, dan sekarang kita melihat pertandingan antara si Orihime melawan si Aizen. V dimenangkan oleh si Orihime, kemudian dibalas lagi oleh si Aizen. Kita lihat damage-nya malah sakitan si Aizen ya. Dan sekarang si Orihime nge-heal. Kita lihat darahnya full lagi. Wah, ini jangan-jangan si Aizen-nya nanti frustasi dia. Dan dibalas lagi oleh si Aizen. Aizen ultimate. Kita lihat berapa damage yang dihasilkan oleh si Aizen. Ternyata cuma 200.000. Dipukul lagi oleh si Aizen, kemudian dibalas lagi oleh si Orihime. Sekarang si Aizen memukul lagi. Kita lihat berapa damage yang dihasilkan. Nggak berasa sama sekali. Dihajar lagi oleh si Aizen. Oke, dan sekarang Aizen ultimate. Oke, berapa damage yang dihasilkan? Oh, ternyata belum bisa mengurangi darah sampai setengah ya. Dan sekarang Orihime nge-heal dan darahnya full lagi. Wah, jangan frustasi kau Aizen. Tetap semangat untuk bisa mengalahkan si Orihime. Oke, dan di sini kita lihat ya, darahnya masih tebelan, masih banyakkan si Orihime. Tapi si Aizen ini tanpa pantang menyerah, dia masih tetap bisa menghajar si Orihime. Oke, di ultimate lagi oleh si Aizen. Yuk, dihajar lagi. Nah, wah, malah nge-heal lagi si Orihime. Dan Orihime nge-heal lagi, full lagi. Astaga, ini hero apaan. Oke, dibalas lagi oleh si Aizen. Yuk, pukul Aizen. Nah, gitu dong. Yuk, hajar. Nah, nice, nge-heal lagi ya, full lagi ya. Sekarang dibalas lagi oleh si Aizen. Kita lihat, mampus kau, sudah ronde ke-9. Apakah ini akan bisa menjadi momen untuk dimenangkan oleh si Aizen? Apakah Orihime sempat nge-heal sebelum pertandingan selesai? Dan ternyata pertandingan menangkan oleh si Aizen. Dan sekarang Ulquiera melawan si Aizen. Oke, speed dimenangkan oleh si Ulquiera. Aizen masih bisa bertahan. Diajar lagi oleh si Aizen. Oke, dan sekarang si Ulquiera ultimate. Kita lihat berapa damage yang dihasilkan oleh si Ulquiera. Cuma 160.000. Dicakar-cakar oleh si Ulquiera. Kemudian dibalas lagi oleh si Aizen. Aizen ultimate, berapa damage yang dihasilkan? Cuma 240.000. Oke, ditendang-tendang oleh si Aizen. Kita lihat dicakar-cakar oleh si Ulquiera. Dan sekarang Aizen ultimate lagi. Berapa damage yang dihasilkan oleh si Aizen? 340.000, lumayan. Oke, dan sekarang si Ulquiera meninggal. Dan yang terakhir ini Kense melawan si Aizen. Oke, darahnya si Kense ini masih penuh. Dan sedangkan darahnya si Aizen sudah berkurang sebesar 10%. Oke, ini dia pertandingannya. Masih pagebuk-gebuk. Belum ada yang bisa mengeluarkan ultimate. Dan sekarang Kense mengeluarkan ultimate duluan. Dan ternyata darahnya si Aizen itu tinggal setengah ya. Dan dibalas lagi oleh si Aizen. Kira-kira berapa damage yang dihasilkan oleh si Aizen? Ternyata cuma 50.000. Dan keblok itu ya. Jadi damage-nya nggak masuk. Oke.
Wow, ternyata si Aijen bisa ngeheal lagi dan sekarang dia ultimate. Berapa damage yang dihasilkan oleh si Aijen? Wih, berapa itu? 300 ribuan ya. Oke, dipukul lagi, mampus nggak keblok ya. Kalau nggak dikeblok itu kan dia damage-nya masuk kan, mampus kau. Yuk, tendang, tendang, tendang. Oke, dihajar lagi, pukul lagi oleh si Aijen. Yuk, tendang lagi Kensei, mampus kau Kensei. Yuk, diultimate lagi oleh si Aijen. Kita lihat apakah langsung bisa mati si Kensei. Oh, ternyata masih belum, masih bisa bertahan. Yuk, satu hit lagi, satu hit lagi, satu hit lagi. Kensei ultimate, kita lihat. Nice, oke. Pertahanan terakhir, yuk, finishing Aijen. Oke, ini dia pertandingan dimenangkan oleh si Aijen ya. Oke, itu dia ya beberapa pertandingan dari keempat Aijen. Jadi mungkin ini saja videonya ya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.